Akses jalan menuju Telaga Ngebel terhambat dengan kondisi jembatan Kedung Banteng ambles hampir setengah jalan. Pengendara terpaksa bergantian untuk menyeberang jembatan tersebut. Seperti inilah kondisi jembatan Dungdowo di Desa Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Jembatan yang menjadi akses jalur ke lokasi wisata Telaga Ngebel tersebut ambles memakan separuh badan jalan. Yaskin, warga setempat, mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi 7 bulan yang lalu dan semakin melebar. Terlebih, jembatan tersebut selain kendaraan pribadi juga sering dilewati kendaraan berat yang melintas. Empo anu sudah lama Mas, sudah ada 7 bulan lah. 7 bulan. 7 bulan. Terus pertamanya itu seberapa besarnya, terus sekarang seberapa besarnya? Ya kira-kira dulunya ya kayak setengah meter Mas, sekarang ya udah itu panjang itu. Sudah hampir setengah jalan gitu. Ya setengah bangun jalan itu. Ya. Kalau ini, di sini tuh jalur ramai Pak ya? Jalur ramai, jalur pariwisata Telaga Ngebel. Warga berharap jembatan tersebut segera diperbaiki melihat ramainya jalur antar kecamatan tersebut sering dilewati kendaraan. Saat ini kendaraan yang dari maupun berangkat ke Telaga Ngebel harus bergantian menyeberangi jembatan tua itu. Ega Patria, CTV, Ponorogo.